saya memberanikan diri untuk buat video ini, walaupun ini lebih ke di luar tentang hal yang memang benar-benar saya paham, tapi saya pengen bersuara aja. Saya merupakan subscriber yang cukup lama dari sebuah channel itu, Ferry Irwandi. Dan ada satu video yang sudah tayang sebenarnya, dan saya cukup kaget dengan keputusan Ferry Irwandi untuk resign dari pekerjaannya. Jujur saya cukup kaget dan speechless untuk keputusan Ferry Irwandi resign dari posisinya sebagai ASN. Saya tahu itu setelah menonton channel YouTube-nya Pak Indrawan Groho. Dia ada podcast dengan Bang Ferry Irwandi ini, dan di sana saya tahu kalau Ferry Irwandi resign dari jabatannya sebagai PNS atau ASN ya. Posisi pekerjaan yang banyak orang pengen ya, atau ribuan orang pengen, atau jutaan, bahkan jutaan manusia di bumi ini pengen ada di Kementerian Keuangan atau di, ya, di jabatan ASN, PNS gitulah. Misalkan kalian jadi orang tua, terus ada menantunya dia seorang PNS, walaupun baru jadi PNS dan gajinya ya begitulah gajinya kalau PNS baru-baru, itu lebih diidamkan orang tua dibandingkan kerjaan lain. Dan Ferry Irwandi memutuskan untuk resign dari jabatan itu, resign dari posisi itu, keluar dan fokus di YouTube. Ini sebuah idealisme, sebuah pemikiran, sebuah keputusan yang gak semua orang bisa lakukan. Bahkan saya bilang keputusan ini merupakan keputusan yang mungkin segelintir orang aja yang bisa lakuin. Dari 1000 orang paling cuma 1 atau 2 orang yang bisa mengambil keputusan ini. Saya paham, setiap orang mengidamkan pekerjaan di PNS karena memang ketenangan ada di sana. Hidupnya terjamin, tunjangannya banyak. Ya, orang tua saya juga PNS, bapak saya guru SD, pensiunan guru SD. Dan saya cukup bisa mempelajari itu, bisa melihat itu. Gimana tunjangannya, gimana gajinya, gimana ya terjaminnya hidup itu seperti apa. Walaupun beliau sekarang sudah pensiun dan itu masih terjamin. Misalkan seperti ibu saya sekarang, ibu saya itu sakit, ada di rumah sakit. Dan sakitnya itu CKD. Dan seluruh biaya sakit di rumah sakit itu dibiayai oleh pemerintah. Ferry Irwandi keluar dari itu dan menghilangkan hal itu semua. Memang masih banyak jalan lain. Keputusan seperti itu kayak membuka pikiran saya lagi kalau memang hidup itu benar-benar sebuah pilihan yang memang kalian harus pilih. Mungkin kalau saya bisa menerka sebagai orang awam ya, pendapatan dari ASN dibandingkan dengan bisnis atau YouTube itu memang jauh lebih besar. Cuman kalau saya lihat, ambil contoh Bang Norman Kamaru dulu ya, yang terkenal karena joget India itu dan akhirnya keluar dari jabatannya sebagai polisi. Pada saat itu memang karirnya naik, diundang televisi, diundang sana sini, tapi itu nggak bertahan selama itu. Setelah itu dikabarkan dia menjadi seorang wira swasta. Kalau kalian diberi umur panjang, kalian akan melalui bertahun-tahun waktu, dan di setiap tahun itu kalian akan mengalami yang namanya naik turun. Nah, turunnya ini yang gak enak. Memang manusia itu tidak bisa bekerja fokus pada hal yang lebih dari satu. Misalkan, seperti saya contohnya ya. Saya melakukan 3 hal. Yang saya lakukan itu ada 3. Yang saya suka dan saya jadikan pekerjaan dan itu dapat uang. Pertama adalah profesi saya yang memang yang utama, yaitu sebagai arsitek. Kedua, di bisnis komputer, laptop, ya teknologi. Terus yang ketiga ada di YouTube, karena saya suka bicara, saya suka pembuatan video, dan saya suka melakukan itu. Tapi misalkan dari ketiganya itu ada satu hal yang memang harus terfokus, entah itu di bisnis, entah itu di YouTube, entah itu di profesi utama sebagai arsitek, terutama di arsitek ya, kalau memang saya ada pekerjaan di sana, pastinya YouTube dan bisnis akan keluar dari pikiran saya saat itu. Hidup adalah pilihan, manusia bebas memilih. Dan Bang Ferry Irwandi memilih untuk resign dari pekerjaannya sebagai PNS. Itu nggak salah. Keputusan yang benar-benar gila sih menurut saya. Keputusan yang nggak semua orang bisa capai. Nggak semua orang bisa lakuin. Saya sebagai subscribernya, ya saya berdoa juga semoga keputusan yang dia lakukan itu nggak salah. Dan itu memberikan contoh kepada kita semua kalau hidup itu pilihan. Dan kita bebas memilih mau seperti apa,
mau gimana. Tapi ingat, di balik pilihan yang kalian pilih ada konsekuensi yang harus kalian tanggung. Enggak sekarang, tapi nanti.